Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif Karangan di Matematika Arif. Pada part ini teman-teman, kita akan membahas soal dari ramuan ujian ya teman-teman ya. Di sini tahun 1887 sampai 1920. Nah di sini teman-teman soalnya akar 1 tambah 2, akar 1 tambah 3, akar 1 tambah 4, akar 1 tambah dan seterusnya ya. Begitu polanya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya teman-teman, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini ya teman-teman ya. Karena subscribe dan like dari teman-teman itu sangat membantu untuk pengembangan channel YouTube ini. Ayo kita bahas soalnya. Nah, di sini soal yang di depan ya teman-teman ya. Nah, bagaimana apa yang harus kita ketahui dulu? Begini teman-teman. Sebenarnya soalnya ini bisa begini, 1 di akar 1 ditambah 2, akar 1 tambah 3, akar 1 tambah 4, akar 1 tambah 5, akar 1 tambah 6, akar ya 6, akar 1 tambah dan seterusnya kalau kita mau perpanjang soalnya ya. Tetapi teman-teman yang harus kita ketahui juga yaitu ini, limit n menuju tak berhingga akar 1 tambah 2, akar 1 tambah 3, akar 1 tambah titik-titik dan seterusnya, akar 1 tambah n kurang 1 dikali akar 1 tambah n ini sama dengan 3 ya. Jadi sebenarnya jawabannya itu adalah 3, kesimpulan awalnya begitu ya teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu apakah betul sama dengan 3. Nah di sini 3 sama dengan akar 9. Nah akar 9 ini bisa kita pecah jadi 1 akar 1 tambah 8. Nah 8 ini teman-teman bisa kita rubah jadi 2 kali 4. Sedangkan 4 ini bisa kita rubah lagi jadi akar 16. Jadinya begitu ya teman-teman ya. Nah di sini 16 ini teman-teman bisa kita pisahkan lagi 1 tambah 15. Jadinya itu akar 1 tambah 15. Begitu ya teman-teman ya. Nah di sini 15 lagi bisa kita jabarkan lagi, 3 kali 5 bisa. Bisa teman-teman. Nah di sini 5 ini adalah akar 25. Jadi bisa gitu tulis seperti itu ya teman-teman ya, 3 dikali akar 25. Apakah itu benar? Ya benar lah teman-teman ya. Nah di sini kita bisa melihat pola setiap dua langkah, selisih dua langkah itu ada bilangan kuadrat yaitu 9, 16, 25. Itu akan berlaku begitu terus ya teman-teman ya. Sehingga saya juga lanjutkan sekarang ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ya. Nah di sini soal yang tadi, akar 1 ditambah 2, akar 1 tambah 3, akar 25. Kita lanjutkan ya ini ya teman-teman ya. Nah di sini bisa berubah jadi akar 1 ditambah 2, akar 1 tambah 3, akar 1 tambah 24. Jadi 25 ini bisa kita jabarkan lagi, 1 ditambah 24. Boleh begitu? Boleh teman-teman. Nah di sini kita hilangkan dulu. Nah di sini 24 bisa berubah jadi 4 kali 6 ya. Nah, 4 kali 6 ini bisa lagi berubah, teman-teman. 4 dikali akar 36. Nah, di sini ada bilangan kuadrat lagi 36. Ya, jadi itu yang saya bilang, teman-teman. Setiap dua langkah selalu ada bilangan kuadrat ya. Ya, bilangan kuadrat itu yang paling ujung yang di sininya, teman-teman ya. Akar yang paling ujungnya di sini di dalam ya. Kalau di sini akar 36 ya, teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya ini teman-teman, ini sudah mau menunjukkan bahwa kalau kita mau melanjutkannya terus bahwa jawabannya itu adalah 3. Nah, ini kalau kita lanjutkan terus ya. Jadi 3 sama dengan akar 1 tambah 2, akar 1 tambah 3, akar 1 tambah 4, akar 1 tambah dan seterusnya. Jadi inilah jawabannya teman-teman, yaitu adalah 3 ya. Berarti betul dong yang tadi limit n menuju tak berhingga sekian dan sekian sama dengan 3 ya teman-temannya atau adik-adik ya. Oke. Sekian dan terima kasih.